Jadi di hari bersih besok itu rencananya kita bakal presentasi, terus bakal dapat advice-advice atau masukan-masukan dari para senpai-senpai atau senior-senior yang master dan S3 gitu. Jadi cukup tegang sih guys. By the way, aku mau nunjukin, jadi ini folder Kenkyu. Kenkyu itu riset ya artinya. Nah ini bungkeng, bungkeng itu kayak apa ya namanya, referensi gitu. Jadi ada berapa ini? 3, 4, 5, 6, ada 16 referensi paper gitu guys. Jadi orang-orang yang udah riset di bidang ini, ada 16 paper yang aku bacain terus. Banyak banget nih kayak gini. Wadidaw, matematika bikin pusing. Nah papernya kan bahasa Inggris, tapi presentasi aku tuh harus dalam bahasa Jepang guys. Tema besarnya itu adalah IM algorithm. Jadi aku harus menjelaskan tentang ini. Jadi aku lagi buat PPT-nya sekarang. Oh ya, mungkin ada teman-teman yang nanya, lah kok presentasinya kayak pakai PowerPoint gitu? Kok bukan kayak skripsi yang tebel-tebel gitu? Ya jadi bergantung lab ya. Jadi setiap lab atau setiap dosen itu beda-beda. Dosen aku harus bikin presentasi akhir ini gitu. Nah masalahnya, susahnya bikin presentasi akhir ini adalah di setiap slide itu kita tuh harus kayak merangkum dan gak boleh ribet-ribet. Dan katanya dosennya, nanti di hari H sidang yang nonton kamu atau yang ngelihat kamu presentasi itu nggak cuma dosen dan kakak-kakak kelas itu, ada orang-orang yang dari luar lab kita juga nonton. Jadi kamu harus bisa menjelaskan sesuatu itu dengan mudah, mereka harus bisa ngerti apa yang kamu sampaikan gitu. Wadidaw, jadi itu sih tantangan tersendiri. Aku nggak boleh langsung jelasin yang algoritma itu apa, tapi aku harus kayak bikin contoh nyata, aku harus kayak jelasin dulu background story-nya gitu loh. Jadi aku gak bisa langsung boom, boom, bam, bim, boom gitu, gak bisa. Nah jadi deskripsi aku kali ini, aku ngambil 3 cara untuk mempercepat si IM algorithm itu. Cara pertama itu ada STEM, itu Stevenson Type Method. Yang kedua itu ada Square IM, itu kayak Square Method for IM. Dan yang ketiga ada Quasi Newton. Dari nama-namanya udah ngeri ya guys, ngeri beneran. Aku sampai kayak mikir, ini kok beda sama matematika yang aku pelajari di sekolah gitu. Dulu kayaknya matematika menyenangkan, sekarang kok jadi kayak susah banget gitu. Oke, aku kerjain slide dulu ya. By the way guys, kenapa aku gak bisa diet? Karena sambil belajar itu biasanya aku harus sambil ngemil sesuatu atau yang harus makan atau minum sesuatu gitu. Jadi nanti yang Nutila akan menemani aku untuk mengerjakan hari ini. Minasan, ohayou gozaimasu. Selamat pagi. Masih ngantuk. Ya udah harus mulai masuk ke meetingnya. Belum giliranku sih buat presentasi, cuma aku harus dengerin presentasi orang lain juga. Jadi dari jam 7 udah harus ikut meetingnya. Oke, semangat. Kita tidak tahu. 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 Kita t
masukin lagi dia. Kalau aku tadi kayak gitu, terus ternyata kameranya on.発表者に移りましょう。はい、僕の発表のタイトルはステップハバの回路による EM アルゴリズムの加速化に関するデュール研究の整理です。はい、ジロン君ありがとうございます。やっぱりその過去の文献1個に書いてあるだけとかちょっと弱いかなっていう気がしますね。そこが調べられたらいいですね。Katanya disuruh rombak total sih. Jadi selama ini kan aku kan apa diskusinya sama senpai, bukan sama sensei. Hari ini kayak latihannya di depan sensei, dan sensei bilang harusnya gak kayak gini presentasinya, harus diganti total. Gak tau sih, tinggal 3 hari bisa atau gak ya. Langsung lepas guys. Hari ini aku udah cukup kebakar otak aku, jadi aku mungkin kerjain besok. Oke. See you besok. そのセカンド法の考え方、そしてセカンド法が入刀法に比べてなんか収束が早くなるんですよ。なんかそのセカンド法と入刀法のなんか比較みたいな、なんかなぜセカンド法の方が早いかもう調べました。もうなんか見つかりましたけど、大変だと思うけど、最後頑張って。もうこれ終わったらもう何もないんだから。わかりました。お疲れ様です。はい、お疲れ様。お疲れ様。23 dan ya aku harus banyak revisi. Sebenarnya dari pagi aku udah belajar banyak. Tapi masih kurang, dan ini udah hamin 2 dan besok aku bakal kayak bimbingan sama senpai jam 8 malam. Dari hari sekarang ini sampai besok sebelum jam 8 aku udah harus merevisi slide aku. Revisinya bener-bener revisi besar, bukan revisi minor. Mau nangis. Ya aku jarang sih nunjukin kayak aku, kalau aku stres atau kayak gimana, cuma stres guys, gila. Tekanannya gede banget. Semangat. Oke guys, tadi aku habis mandi terus istirahat bentar. Sekarang jam 11.54 dan aku mau merevisi skripsi aku. Kayaknya aku enggak tidur sih hari ini. Yang pasti setiap masalah yang kita hadapi hari ini itu akan membuat kita jadi pribadi yang lebih kuat, dan pastinya kita apa ya, level up gitu loh. Dan Tuhan gak pernah kasih kita pencobaan atau masalah yang lebih besar daripada apa yang kita bisa selesaikan, apa yang kita bisa hadapi. Oh ya, ada satu hal lagi yang papaku sering banget kasih ujangan ke aku ketika aku merasa mulai stres atau merasa ingin menyerah di perkuliahan ini. Mungkin kalian gak pernah tahu, tapi ada kalanya aku kayak mengeluh pingin berhenti kuliah gitu. Ya karena ya, aku sambil nge-youtube, sambil kerja, terus sambil kuliah juga, itu kayak benar-benar berat gitu kan. Cuma papa aku bilang kayak gini, Tuhan yang memberkati kamu, dan Tuhan juga yang menempatkan kamu supaya kamu bisa masuk Waseda sambil nge-youtube gitu. Ketika Tuhan udah taruh kita di suatu tempat, ketika Tuhan telah mempercayakan sesuatu kepada kita, pasti Tuhan itu akan membimbing kita sampai kita itu tuntas, dan Tuhan itu pasti akan memberikan kekuatan sampai kita itu bisa menyelesaikan sesuatu yang Tuhan kasih itu loh. Jadi guys, jangan lupa ketika kita mengalami satu masalah gitu, percayalah bahwa apa yang kita lagi alami ini semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi terus semangat, terus berdoa, beriman, dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Oke, semangat. Sih. Jadi
mungkin aku tidur bentar ya 3 jam 4 jam gitu, terus besok pagi, nggak besok sih, hari ini pagi bakal kerja lagi. Otak udah capek banget, udah nggak bisa mikir gitu. Mau tidur. SD, ma, ここでどういうイメージかというと、こういうイメージです。これ言ってるのって EM っていうか誘導。どう言えばいいかな。シロもいろいろ作業の時間があると思うから、これで終わりにしましょう。はい。お疲れ様です。じゃあお疲れ様。お疲れ様。お疲れ様でした。お疲れ様でした。Okay guys, jadi tadi aku bimbingan dan abis bimbingan itu aku sekarang udah lebih jelas lah harus ngapain, dan kemarin-kemarin tuh aku kan kayak harus masih belajar gitu loh. Nah, yang kali ini aku tinggal perbaiki slide-nya gitu dan perbaikin struktur slide-nya, desain slide-nya. Jadi ya cukup berat sih Mas Ian. Pasti aku masih begadang lagi, tapi lebih nggak bakar otak daripada kemarin-kemarin gitu. Okay, selamat. Guys, jadi sekarang udah jam 4 pagi. Jam 4 dan aku tadi habis revisi slide dan aku kirim. Tada. Ini udah Februari 11 sih. Sekitar berapa jam lagi ya? Mungkin 5 jam lagi. 5 jam ya? 5 jam lagi bakal mulai, dan masa-masa terakhir aku kuliah selesai. Jadi ini udah terakhir guys, benar-benar terakhir. Setelah ini lulus, tinggal wisuda ya doang. Selamat pagi. Tegang banget. This is the day. Aku udah melakukan yang terbaik pokoknya, udah persiapan sebaik-baiknya. Hasilnya nanti nggak tahu gimana, serahkan pada Tuhan karena itu bukan hal yang aku bisa kontrol ya. Selamat. By the way, aku pakai batik guys. Wadidaw. Di hari spesial ini ya harus pakai baju spesial juga. Apalagi ini banyak orang Jepang ya yang nonton, jadi pakai batik dong. Guys, udah mulai. Ada. Kuyu. Kudo ga anjuran. Guys, jadi sebenarnya tuh ada satu hal yang aku tuh takut banget ditanyain karena aku sendiri masih belum terlalu paham. Jadi selama dari pagi sampai giliran aku belajar itu terus. はい。はい、皆さんこんにちは。ビヨンのジェロンポリンです。よろしくお願いします。今日はステップ幅の回路による EM アルゴリズムの加速化に関する従来研究の整理というトピックで、発表させていただきます。よろしくお願いします。まず EM アルゴリズムの、背景を説明して、その後 EM アルゴリズムの加速化に関する従来研究について説明し、最後に、matome を述べます。Awalnya aku tegang banget sampai ngomong gue itu kayak terbata-bata gitu. Cuma di tengah-tengah aku makin semangat, makin percaya diri, dan selama aku latihan ini kayaknya ini adalah presentasi terbaik aku gitu. Jadi aku benar-benar pede banget, mantap. Hai, watashi no hapyo kore de ijou desu. ご視聴ありがとうございました。はい、発表ありがとうございます。では、引き続きの質問元のセクションに移りたいと思いますので、じゃあ今示しているところのスライドで今回ここを扱うっていうことでヤコビアンを禁止するっていうところで扱いますよって書いてるんで、はい、なんでここを扱うことにしたんですか。その EM アルゴリズムの加速、まあ、勾配法の加速化の従来研究全部読んで、これがなんか一つ以上あるということを気づいて今回これを扱います。観察方向の改良とかもいろいろあるんじゃないの。見つかった文献はただ条約勾配法だけです。Nah, di sini aku banyak ditanyain, cuma puji Tuhannya aku bisa jawab semua pertanyaannya. じゃあ、次の発表者。
ちょっとまあ、今日の最後の発表者、金君ですね。はい、コミュの方をお願いします。Jadi udah selesai dan aku pikir aku udah selama hari ini aku stres banget mikirin kira-kira pertanyaan apa sudah cukup bagus presentasinya, jadi gak sampai ditanyain yang berkaitan dengan presentasi gitu, kayak gak dikasih saran harus kayak gini atau gak di apa ya, gak dikritik gitu loh, cuma ditanyain kira-kira ada cara lain gak selain cara-cara yang aku sampaikan di sini gitu. Puji Tuhan banget. Ah, jadi gitulah. Udah lama kayaknya aku gak seseneng ini semenjak ada skripsi ini, soalnya tiap hari kepikiran terus dan akhirnya selesai juga. Dan selesainya itu bukan yang kayak ada kritik atau apa gitu, selesainya itu yang benar-benar mulus, smooth banget, yang aku sampai kepikiran, hah, kok bisa smooth ini sih gitu. Dengan ini Jerome Pauline lulus sarjana. Tinggal wisuda sih nanti di Jepang, jadi nanti aku bakal ke Jepang akhir Februari buat wisuda. Situ lulus. Kenang-kenangan guys, screenshot. Stepu habano kayon yoru iya algorithm no kasukukan katsuri jure kenki no seri, itu judulnya. Nah, selesai sidang, kita semua yang hari ini presentasi itu kumpul-kumpul sama senpai, sama sensei juga gitu. Ngobrol-ngobrol santai tentang setahun ini gimana, tentang presentasi tadi kayak gimana, perasaannya gimana, dan sebagainya. Seru banget sih. Jisai ne. Naka, kanen se no toki ni, kenkyu shitsu no, ma naka, sendaku. Suru toki ni, naka, Matsushima ken ga ichiban, naka, ninki atte, ah, naka, tabun raku kana to omotta kedo, なんか楽だから なんかみんな入りたい と自分が思ったから あ、じゃあなんか僕もGPA がまあまあ良いからなんか多分入れるかなと思って まあ申請した。まあ、さらに僕はなんかその純粋数学あまり好きじゃないから、なんか統計的数学がまあ好きだから、まあ、松島県選択しましたけど、でなんかびっくりすることに、なんかめちゃくちゃ大変。最初のその選択理由と、もう真逆。真逆。まあ入ってよかったかなと思った。おお。そうだね。総裁中佐もジェロムチェです。よーい。Mantap jiwa. Lancar-lancar-lancarnya. Adik lu sendiri, hei! Sama anak. Wah, makasih ya, Mak. Wih, ada banyak. Yes, sir. Oh. Oma. Thank you. Temen-temen aku, Oma mau diinvite. Oh, kalau saya, balon, ya. Yes. Balon.
Balon untuk Anda. Thank you, Mas. Halo, Mak. Thank you, Mak. Thank you, Mama. Yes. Thank you, Bang. Ini Jess dulu. Selamat. Thank you, Jess. Iya, Bang. Thank you, Bro. Yo. Temennya Lukas ya. Oh, yeah, thank you, Papa. Thank you, Mama. Asli ya guys, di Jepang itu enggak ada kayak gini-gini. Ya. Jadi orang lulus ya udah gitu, kayak sidang skripsi ya udah selesai gitu. Iya, Om ini tuh. Iya, selamat, bye-bye. Enggak ada selamat bahkan. Enggak ada selamat ya. Gitu loh. Tapi orang Jepang udah kewajiban lo lulus. Kayaknya di Indonesia doang yang dirayain Sebo ini, dan waktu itu pas aku kasih tahu teman-teman aku kalau di Indonesia bisa kayak gini, mereka kayak, "Wih, iya tuh. Niat banget gitu." Anda sudah bekerja keras, sudah banyak stresnya, melihat stress matanya banget. Sudah kayak kucing gemuk beneran. Oke okay guys, jadi surprise-nya mantap sekali ini. Akan lulus mantap jiwa. Ini yang ini enggak asli. Sembarang. Mama ketutupan bunga sih. Ini yang asli. mantap. Ini mekarnya belum. Ini sudah mekarnya luar biasa ini. Kita lihat teman-teman mana tahan lama ya. Ada airnya di bawahnya ini loh. Gak tahan lama loh. Untung sidangku di Indonesia guys. Kalau di Jepang kayaknya krik 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 gitu. Oke. 1, 2, 3. Tunjuk banjir om. Oke okay guys, jadi makasih banyak buat yang udah nonton sampai hari ini, nonton sampai menit ini. Dengan demikian, ya belum wisuda sih, cuma kayak selama 4 tahun aku kuliah, mungkin ada yang ngikutin dari awal-awal aku kuliah dari tahun pertama. Makasih banyak udah menjadi saksi perjuangan dan juga sudah mewarnai hidup aku. Kalian sudah menemani aku selama 4 tahun berkuliah, selama perjalanan ini, selama perjuangan ini. Makasih banyak. Aku harap kita bisa tumbuh bersama-sama, gak cuma aku, tapi kalian juga bisa ikut tumbuh, bisa ikut apa ya, menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya bareng-bareng sama aku. Aduh, jadi baper. Duh, terharu banget sih. Sekali lagi terima kasih ya udah nemenin aku selama 4 tahun ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke, jadi buat semua sudah menonton, arigatou gozaimashita. Ja, mata ne, sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Matapu. 希望